Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara. Jadi hari ini aku mau bikin susu goreng. Kalian bisa lapisin pakai tepung roti, tapi karena aku cari yang lebih praktis, jadi aku pakai kulit lumpia. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama pastinya ada susu cair sebanyak 400 ml. Habis itu ada 3 sendok makan gula. Terus ada 3 sendok makan maizena. Sama ada ekstrak vanili, nanti kita pakai setengah sendok teh aja. Terus yang terakhir pastinya ada kulit lumpia untuk membungkus susunya ntar. Terus kita tinggal campurin dulu semua bahannya dalam satu wadah. Setelah semua bahannya dicampur, kita masak pakai api sedang. Jangan lupa nanti terus diaduk. Nah, kalau adonannya udah sampai jadi kayak gini, kita angkat. Ini aku saring dulu karena tadi banyak adonan yang kering di bagian pinggir-pinggirannya yang ikut keaduk. Tapi kalau mau kalian langsung masukin ke wadah yang udah kalian siapin juga nggak apa-apa. Terus ini aku masukin ke freezer sekitar 1-2 jam. Setelah udah kita bekuin, baru kita potong-potong. Kalau potongannya sesuai selera kalian aja ya. Nah, ini untuk perekat kulit lumpianya nanti. Jadi ini tepung tapioka yang aku kasih air panas. Terus aku aduk aja. Nah, ini aku pakein perekatnya tadi yang kita buat dari tepung tapioka. Nah, ini udah aku bungkus semua. Langsung tinggal kita goreng. Nah, ini udah jadi. Ini enak banget. Jadi kan garing di luar pastinya. Jadi dalamnya itu lembut, manis gitu. Itu dia resep dari aku hari ini. Makasih udah nonton. See you on the next video. Bye. Selamat mencoba resepnya.